Yo, good morning. Pagi ini hari kedua di Amerika, di Hawaii. Pengen ikut ipar ke material di ipar gua. Apa le nama materialnya le? Lowes. Kalau di Indonesia Lowes. Kalau di sini kita ngomongnya Lowes. Kita coba ikuti jalannya ini. Wih, keren coy. Kayak dari tadi malam jalan-jalan kayak benar-benar kayak GTA. Yuk kita lihat. Ini posisinya kayak puncak. Ada gunung-gunung kelihatan. Di sini rata-rata mobilnya paling banyak tuh kayak truk-truk. Nah, kebetulan yang gue naikin ini Fortuner. Jadi kalau di sini namanya bukan Fortuner lah ya, di sini lah ya. Ini Forerunner. Forerunner. Tuh, kalau kalian bisa lihat ini modelnya alurnya kayak puncak itu muter naik turun, benar-benar dari lo kayak puncak deh. Kebetulan itu nanjak lagi kan. Guys, gokil. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah main GTA, ini benar-benar mirip nih jalurnya nih. Tuh pada kayak truk-truk semua tuh. Oh, udah gede banget. Anjay. Dari kemarin mata gue cuma tertuju sama mobil gede, coy. Wah. Tuh ada pet special. Oh, ada tempat ini lah ya. Dokter hewan lah. Iya. Keren. Wah, nih dokter hewan nih. Rumah sakit hewan. Oh, keren. Odyssey. Kita di lapaknya gede juga, jadi kita lihatnya cuma kecil semua kayaknya. Iya. Sama. Kalau yang gede sama udah kalian ini. Wah, kita lampu merah. Jadi kita ke arah depannya Wekel lagi Hotel. Oh, kalau Hotel Wekel apa itu di sini kayak apa store yang brand tinggi kayak yang punya brand yang gede-gede bagus-bagus ya. Oh, kayak Michael Kors, Calvin Klein, Kate Spade, Crocs, everything have over there. Some big brand like a Gucci or like a Prada, not Prada, Prada doesn't have over there. Keren. Lego keren bahasa Inggris sih. Udah kayak rapper. Indonesia tetap lah. Indonesia ku cinta. Eish. Dolar ku cinta itu. Kalau Rusia, I think about that. Tuh truk-truk yang gede-gede banget tuh. GMC. Ada Mercedes, tapi kenapa mata gua tuh tertuju sama truk-truk tuh, kayak ini nih, Frontier. Kata cerita sih orang pada ngambil kayak gini katanya biar di sini kalau mereka belanja ya bawa sendiri, nggak kayak di Indonesia kan kadang iya, pakai ya, online gitu kan. Gede bawa tuh. Jadi makanya tahun entar lah, 4 tahun lagi lah baru kami, 5 tahun lagi baru ngambil truk. Iya. Kalau mau ambil truk tapi sih bola nggak mau. Itu double cabin ya. Iya. Nah, kalau Lego ini tinggal di kebetulan kan sekarang di Honolulu. Nah, ipar gua ini Lego ini
di Kona kerja. Nah dia punya mobil tuh gede banget, panjang kayak mobil shuttle gitu. Nah, ya pokoknya identitas kalau misalnya orang sini ngambil mobil truk ini ya supaya bisa bawa barang masing-masing kalau misalnya mau belanja gitu, udah nggak pakai diantar-anterin, diangkat-angkatin, enggak tuh. Belanja sekali buat barang-barang besar. Nah, tuh mereknya di sini ada tapi nyewa. Nyewa kan? Mahal. Buat moving gitu, gitunya. Nah, Victor nyampe nih. Perbaiki tempat-tempat cuci piring lagi hancur, diganti, jadi kita beli sini. Nah satu lagi nih di Amerika ini, kalau bagusin rumah itu selalu sendiri, karena kenapa? Bayar mahal. Tukang mahal gitu, makanya kita harus dituntut bisa mandiri. Jadi kalau pengen berumah tangga di sini bukan sekedar kawin doang ya, lo harus bisa benerin wastafel sendiri, atap sendiri gitu. Tuh lihat tuh the real Amerika. Tuh lihat tuh letak lagi tuh anjay. Oh, Lowes namanya ya. Terus kita lihat teman-teman. Lowes tuh. Memang kalau Indonesia bilang Lowes. Lowes. Ini ramah trailnya Amerika. Yuk nanti. Yuk kita sekarang masuk. Ini penampakan dalamnya gede banget. Ah nih udah dapat nih, dicari kebetulan wastafel di rumah. Right here, this one. Tuh. Tuh. Ini harganya ya? Iya. Oh, ini harganya. 7 dolar atau 6 dolar. Nah di sini pembayaran ini dilakukan mandiri nih, sendiri, tinggal di scan tuh, langsung dipakai credit card tuh. Oke sudah, kita balik pulang. Jadi di sini semua pembelanjaan dilakukan mandiri, di scan terus langsung dimasukin kartu kredit atau debit card. Yuk kita sekarang masuk ke mobil, kita pulang. Belum. Alright. Oh itu led, lensa led. Iya. Transformer. Nah, di Hawaii ini banyak keturunan dari Filipina. Nah, ini di daerah sini
ada tulisan Filipino community. Di sini wajah-wajah Asia tuh banyak di sini. Kayak di sekolah ya, ponakan gua itu orang-orang Filipina banyak, orang-orang Asia banyak. Ada helikopter, guys. Iya, yeah, penampilan kita ya. Orang paling mah aku udah loko. Loko. Loko lah. Masuk lah. Kalau ada kuliah di tempat lokal. Iya. Yuk kita sekarang balik. Sekarang posisinya lagi lampu merah. Nah, di sini ATM-nya outdoor. Jadi bukan kayak kebanyakan ATM di ATM di Indonesia ada ruangan kan, ruangan tertutup. Nah, di sini enggak. Dia outsider di luar. Barusan ada orang bule nanyain, "You make a movie?" katanya ya. Lu bikin film? Kagak, aku bilang. Not, I'm just make a YouTube. Udah mulai berani-berani nih ngomong sama orang bule.